Tunggu nanti mereka umumkan pemain keturunan grade A untuk kualifikasi Piala Asia. Rencana sudah ada. Bawalah Jurgen Klopp, latih Harimau Malaya. Kalau ada tokong dalam sepak bola, pemain tak ada semangat kenegaraan. Kita tak akan kemana. Roberto Mancini konfirmasi dia sudah cabut lari dari Arab Saudi. Semoga tak hanya jadi pelengkap jadwal saja, seperti yang sudah-sudah. Piala ASEAN 2024 tugasan terakhir saya, begitulah kata pelatih Malaysia. Saya ingin memaklumkan bahwa Piala ASEAN 2024 akan menjadi tugas terakhir saya sebagai ketua jurulatih Harimau Malaya. Keputusan ini dibuat menyusul komunikasi dengan FAM berhubung penstrukturan awal pengurusan tim nasional sebagian daripada penstrukturan awal ini, ketua pelatih dan barisan kepelatihan Harimau Malaya yang baru akan dilantik untuk kompetisi kualifikasi Piala Asia 2027 mulai tahun depan. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Welcome Juan Pablo Dolah Saleh from Argentina. Pertanda besar, Harimau Malaya akan alami satu transformasi besar-besaran. Welcome Tano Solari. Welcome Raja Gopal, ranking tak penting. Sekalipun dengan orang-orang dalam FAM, perlu yang berkualitas yang ada-ada sekarang sudah terlalu nyaman dengan kedudukan masing-masing. Pemain silih berganti, begitu juga dengan pelatih, cuma orang dalam FAM saja yang sama. Pemain-pemain berkualitas pun datangnya dari pelatih juga. Tunggu nanti mereka umumkan pemain keturunan grade A untuk kualifikasi Piala Asia, rencana sudah ada. Prestasi yang sederhana, baik sepanjang memimpin tim nasional, cuma kalah ketika berhadapan New Zealand. Harapannya, dia all out di kompetisi AFF 2024 ini. Malaysia, pasukan underdog kali ini, layak ke semifinal sudah memadai. Tidak ada tekanan untuk beliau memimpin Malaysia kompetisi AFF kali ini. No pressure, enjoy the tournament. Jika ada rezeki, layak ke final. Thank you for your service, coach. Terbaik, Mr. Paul Marty. Jadikan kejuaraan AFF 2024 sebagai kenangan terindah buat Malaysia dan barisan kepelatihan. Kami sebagai pendukung Harimau Malaya senantiasa menjadi nomor 12 untuk merealisasikan kompetisi dan pertandingan AFF 2024. Walaupun ia adalah kejuaraan serantau, yang pastinya kami maukan kejayaan dicapai. Paul Marty dengan Juan Torres Garrido sesuai untuk U19 dan U16. Memandangkan background pun banyak daripada tim akademi. Bawalah Jurgen Klopp latih Harimau Malaya. Kalau ada tokong dalam sepak bola, pemain tak ada semangat kenegaraan. Kita takkan kemana. Era baru akan bermula. Ini satu kabar yang sangat ditunggu-tunggu oleh pendukung Harimau Malaya. Adakah Graham Potter, Jose Mourinho atau Klopp yang akan join tim Harimau Malaya? Malaysia susah mau menang piala. Pemain terbaik jarang dapat dikumpulkan sekali. Antara lencana dan bendera, yang mana didahulukan? The best coach Paul Marty, taktikal dia oke juga. Cuma kalau ada pemain yang staminanya tinggi-tinggi dan cepat, mesti best lihat gameplay dia. Anda dan tim sudah lakukan yang terbaik dan sudah tiba masanya Harimau Malaya perlu perubahan yang baru. Jasa semua yang terlibat amatlah dihargai. Welcome Park Hang Seo. Memang kita ambil pelatih tak lihat hasil main saja. Contoh Kim Pan Gon dulu, dia mana ada rekor baik dengan tim Hong Kong. Laga pandai janji Korea, contoh tim Indonesia itu pun ambil pelatih Korea. Lihat pada hasilnya, Shin Tae-yong pelatih Korea pernah latih tim ke Piala Dunia mengalahkan tim Jerman. Kita sudah dapat kerugian sebab lepaskan Kim Pan-gon. Sekarang kita sudah kerugian lagi sebab lepaskan Paul Marty. Mantap. Paul Marty ini biasa-biasa saja. Kim Pan-gon nampak lebih ada inovasi dan kreatif. Skuad AFF 2024 ini campuran pemain senior dan junior. Kalau betul strateginya, Malaysia boleh ke final. Oke, pastikan bahwa piala balik ke Malaysia, buktikan yang terbaik. Tugas yang terakhir, berikanlah hadiah untuk rakyat Malaysia kejuaraan Piala ASEAN 2024 walaupun agak mustahil karena banyak masalah dalam FAM. Roberto Mancini konfirmasi dia sudah cabut lari dari Arab Saudi. Semoga tak hanya jadi pelengkap jadwal saja seperti yang sudah-sudah. Sekiranya Coach Paul Marty mampu membawa skuad Piala ASEAN ini menjadi juara Piala ASEAN 2024, beliau wajar dikekalkan sebagai coach skuad negara untuk misi negara seterusnya. Sekedar pendapat saja, teruskan usaha dan misi kita dalam Piala ASEAN 2024.